Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita berada di Gedung Sarinah ya. Hari ini hari Senin tanggal 5 September 2022 dan kita dengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir di Gedung Sarinah. Untuk acaranya kita tidak tahu dalam rangka apa ya. Nah, kita tepat berada sudah di Gedung Sarinah. Itu di belakang saya itu Gedung Sarinah. Bagaimana keseruannya kita saksikan. Let's go. Nah, sebelum kita ke lokasi tempat Presiden Jokowi menghadiri acara di Sarinah, kita keliling-keliling dulu ya. Nah, ini kita sudah bertemu Presiden Jokowi yang mana Pak Presiden Jokowi sudah mau meninggalkan lokasi Gedung Sarinah dan menuju ke tempat istirahat ya. Nah, di sini dari wartawan juga banyak tadi ya yang menanyakan tentang demo yang tadi yang terjadi di Patung Kuda tadi. Dan di sini juga ada yang foto-foto juga ya di sini ya, ada yang minta foto dari masyarakat-masyarakat yang berada di Gedung Sarinah ini, yang berkunjung di Gedung Sarinah. Pak Jokowi tidak sendiri ya, Pak Jokowi itu ada ditemani oleh Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir. Semuanya sudah selesai dan beliau menyampaikan pada saya untuk bisa diajak ke pasar atau untuk lihat itu urusan yang di sana dong. Ya, terima kasih. Bapak, ini satu tanggapan Bapak terkait adanya Pak Soeharto Bapak yang biar dirampungkan di wilayahnya P3. Mungkin untuk meredakan suasana mungkin Pak ada yang ingin disampaikan sama BBM Pak. Untuk meredakan suasana aja mungkin Pak bisa ada yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat Pak. Ya, ini negara demokrasi, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya. Terima kasih Bapak. Oke guys, sekian dulu video dari kita di Gedung Sarinah yang mana tadi kita bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Semoga kalian suka dengan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.